Untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030, di mana Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang didominasi oleh usia produktif, maka salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, membentuk kaum milenial kreatif yang tergabung dalam komunitas fotografi dan sineas muda beberapa waktu lalu. Berlokasi di Bandung, kaum milenial ini dirasa memiliki kreativitas dan juga daya saing di antara usia produktif yang nantinya akan semakin meningkat dan akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan di masa mendatang. Kaum milenial ini adalah kaum yang sebetulnya kita persiapkan untuk ke depan menjadi lebih berperan. Karena mereka akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan di masa yang akan datang. Mereka harus mengenal apa itu pengendalian penduduk itu harusnya seperti apa, dan penduduk itu harus tumbuh seimbang. Karena mereka juga kelompok-kelompok yang akan ke depan menjadi keluarga-keluarga. Kita harus mempunyai keluarga yang lebih berketahanan. Jadi ketahanan keluarga itu sangat akan menunjang terhadap ketahanan dari Indonesia ini secara keseluruhan. Kita harapkan mereka menjadi agent of change daripada teman-teman sebayanya, supaya ini menjadi penular. Gerakan kita sekarang ini kan cuma secuil, tapi kalau dengan kepada mereka dan mereka akan menjadi agent of change buat teman-teman sebaya yang lainnya di masyarakat, tentunya apa yang kita harapkan ini bisa tersampaikan juga kepada banyak lebih pada masyarakat. Demikian BKKBN Channel kali ini, saya Kori Pamela, pamit undur diri. Sampai jumpa di BKKBN Channel selanjutnya.